Sebanyak 140 anggota baru Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Cugenang dilantik langsung PLT Bupati Haji Herman Soherman di Aula Gedung PGRI Kecamatan Cugenang, Selasa 14 Mei 2019. Terdiri dari 16 desa anggota BPD yang baru dilantik PLT Bupati diantaranya dari Desa Sukamana, Gasol, Cijedil, Wangunjaya, Benjot, Cibulakan, Talaga, Cirumput, Sukajaya, Padaluyu, Mangunkerta, Sukamulya, Galudra, Ciberem, Nyalindung, dan Cibulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melantik anggota BPD Kecamatan Cugenang. Saya berharap dengan dilantiknya anggota BPD yang definitif bisa bekerjasama yang baik dengan kades di masing-masing desanya. Sehingga saya yakin tadi, kalau anggota BPD dengan kades chemistry-nya bersatu, bergabung hatinya, insya Allah segala permasalahan yang ada di desa bisa tertuntaskan. Tapi sebaliknya, kalau anggota BPD dan kepala desa chemistry-nya hatinya tidak nyambung, permasalahan kecil akan jadi besar. Tentunya ini tantangan sekali lagi, tapi saya optimis. Mudah-mudahan BPD Kecamatan Cugenang bisa bekerjasama dengan para kepala desa dan bisa membangun desanya masing-masing. Anggaran telah disiapkan oleh pemerintah daerah, giring sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga desanya ke depan akan semakin maju. Demikian, terima kasih.